Pemirsa, aplikasi PLN Mobile terus memberikan kepuasan terhadap pelanggan PLN. PLN berharap pelanggan memanfaatkan fitur swadaya catat angka meter atau swacam. Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Amos Pasali, mengatakan, fitur swadaya catat angka meter atau swacam diharapkan dimanfaatkan oleh pelanggan listrik. Pasali mengatakan terdapat fitur terbaru pada menu swacam bagi pelanggan pasca bayar untuk mengetahui estimasi tagihan listriknya. Ini juga sebagai bentuk transparansi pemakaian listrik bagi pelanggan. Kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan yang terkait dengan stimulus pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa program stimulus ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu pelanggan yang kurang mampu kaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa program stimulus pemerintah ini berlangsung dari tahun 2020 dan nanti akan berakhir bulan Juni 2021. Fitur ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kesalahan baca meter, khususnya bagi kondisi atau lokasi meter pelanggan yang sulit dibaca oleh petugas. Selain di New PLN Mobile, PLN juga menyediakan layanan baca meter mandiri, sehingga pelanggan dapat melakukan pelaporan mandiri pada tanggal 24 hingga 27 per bulannya. Tim Moluka TV.